Halo, selamat datang lagi di Gaming Live ID aka Game Kulo. Kita akan membahas game Marvel Spider-Man Remaster kembali dengan Suit MK3. Oke. Dengan Suit MK3 ini dengan swing-swingnya apakah keren di malam hari ya guys ya. Ini terlihat seperti Suit Red Hood ya guys ya. Bisa kita lihat di sini dari atas sampai bawah full armor. Dan ada kantong-kantongnya seperti Red Hood guys ya, Red Hood di series Batman, ada namanya si Red Hood, dulunya Nightwing kalau nggak salah. Dia kena Lazarus Effect, dia akan bangun dan menjadi seorang Red Hood. Dan ini adalah seperti itu guys ya, Marvel Spider-Man yang MK3 Suit ini GG sekali guys. Gigi sekali dalam bentuk artistiknya, teksturnya, dan menyala, dan helmnya yang menyala guys, seperti Red Hood, dan ada lambang Spider-Man-nya di sini, semua terbentuk besi, dan oke sekali ya guys. Menurut saya ini suit yang gigi ya guys ya, di belakangnya ada seperti parasut atau device apalah gak tahu yang bisa memproteksikan dia sendiri, mantap ya. MK3 Suit, here we go. Kita akan berswing-swing ria menuju tak terbatas dan melampauinya. Oke, okay, here we go. MK3 Suit. Oke. Okay. Keren gak? Ngeri gak guys ya? Oh, swingnya oke. Okay. Kita akan pakai dengan skillnya dia, yaitu skillnya adalah Titanium Alloy Plate. Jadi ditembak sama musuh, dia akan pelurunya akan memantul ya guys ya, seperti dengan armornya yang sangat kuat terlihat sendiri, melihat tebalnya banget, tebal banget ya guys ya, tebal banget dari segi armornya, semuanya arsitekturnya, arsiteknya dari bentuk bajunya, mantap ya guys ya. Kita akan swing-swing dulu, saya senang swing-swing dengan suit seperti ini ya guys ya, keren banget. Edit. Mantap, mantap, mantap. Apakah di sini ada apa? Maling-maling di sini sudah semua di sini. Bisa di sini ya, guys. Kurang satu ya, guys ya. Kita akan swing menuju ke sana ya, guys ya. Oke. Mantap. Swing dulu santai, santai ria. Mantap, guys. Saya suka Marvel Spider-Man Remaster. Gak tahu kenapa skin-skinnya ya. Banyak banget daripada yang Miles Morales. Yang Miles Morales itu cuma sedikit, tapi swingnya GG ya guys ya. Variasi swingnya sangat GG, sangat sangar, worth it untuk dimainkan dengan harga 800.000 ya guys sekarang ya, untuk PS5 yang terbaru. Kalau yang PS4 ya mungkin berapa, gak tahu, lupa gue guys. Oke, kita akan swing-swing udah sampai sini ya. Oke. I'm feeling. Oke, okay, ada musuh ya guys ya dari sini ya. Oke, okay. Suaranya ada si Hammertag lagi bicara ya guys ya. Oke, okay, kita akan cari musuhnya di mana. Oke, okay, guys. Apakah di sini bisa? Oke, okay, kita akan menuju ke atas ya guys ya. Oke, okay, menuju ke atas dulu ya. Oke, okay, di sini kita akan melihat apakah ada gangguan. Kita di sini melihat untuk men-scan daerah-daerah ini agar terlihat misi-misinya dan musuh-musuhnya guys dari situ. Oke, kita akan swing-swing lagi mencari musuh di malam hari dengan MK3 Switch. Seperti Red Hood ya, ngeri sekali. Oh, ada dapat satu musuh ya guys ya. Oke, kita lihat ya. Kita dapat musuh lagi satu. Kita akan coba ya, apakah bisa memantul dari segi tembakannya, kita lihat. Oke, okay. Oh ternyata bisa memantul guys, kita lihat ya, kita lihat. Kita lihat. Wow, dipukul guys. Oke, okay, mantul ya guys ya, bukan main. Dilihat ya, mantul ya. Oh, mantul guys, mantul guys, mantul ya. Kita lihat, oke, okay, gak apa-apa, kita dipukul ya. Suruh tembak lagi, tembak lagi, tembak lagi. Oke, okay. Gak apa-apa, tadi usah membuktikan bahwa skillnya berfungsi sangat aktif ya.
Jadi tembaknya mantul. Mantul ya guys ya. Oke. Semua datang. Kapan datang semua guys ya? Oke. Kita dengan difficult ultimate ya guys di sini ya guys ya. Maklumi hitnya gede-gede. Hitnya gede-gede guys. Jadi harap maklumi ya. Oke. Enggak apa-apa. Santai. Kita fokus ke review speednya. Oke. Put. Mantap. Dapat langsung dengan kecepatan penuh lam Red Hood. Seperti Red Hood. Saya suka banget skinnya ya. Mantap. Oke, terselesaikan Magic Crime 3/5. Kita akan cari lagi ya. Kurang 2 guys ya. Kita akan swing-swing sampai mendapatkan 2 criminal lagi agar terbebas kota ini, daerah ini aman dan aman. Oke, kita akan swing-swing lagi. Mantap. Pas. Mantap ya guys ya. Oh, ada lagi guys. Kita akan swing-swing. Ada masalah di situ. Kita akan menuju ke sana guys. Red Hood. Red Hood Spider akan menyelamatkan Anda. Mantap. Swing-swingnya bukan main. Kecepatannya si ini, skillnya juga memantulkan peluru. Ada bom ya guys. Kita akan mencari bom dengan Spider Bot. Kita. Oke, okay. Inilah misinya bervariatif, cocok sekali ya. Jadi tidak membosankan. Jadi dari segi challenge-nya ada namanya challenge, ada yang namanya mini game. Mini game-nya seperti ini, bukan main ya guys ya. Kombinasi yang sangat lengkap untuk game Spider-Man versi Insomniac yang memukau grafis, dari segi grafis juga memukau, dan dari segi gameplay juga memukau, dan mekanik fighting-nya bukan main, apalagi swing-swingnya sangat keren ya guys ya. Saya suka kenapa gamenya ini sangat bebas. Jadi kita melakukan swing model apapun dia bisa ya guys ya. Jadi masuk seperti masuk lubang atau membuat atraksi memasukkan lubang kemana itu bebas ya guys ya. Jadi bisa kalian explore apapun, dan banyak namanya Easter egg terkait dengan Marvel Cinematic Universe, dari rumah Doctor Strange, dari situ dari kuburannya Uncle Ben, banyak sekali ya guys ya. Oke, kita memakai baju si Red Hood. Oke, masuk lubang nggak bisa ya guys ya. Kita akan coba lagi masuk lubang. Mantap. Oke, masuk lubang Red Hood Spider-Man. Here we go. Mantap. Mengelilingi daerah sini untuk memantau keadaan di sini aman atau tidak. Oke, kita akan mengambil tas sambil santai-santai guys ya, menunggu adanya kendala lagi. Oke, aduh, nyantol. Oke guys, kita akan kesana. Oke, siap. Sat, halto dulu. Oke, dengan cahayanya menyala ya guys, jadi pergelangan tangan semakin keren. Oh, cracked lens. Kita mendapatkan cracked lens. Kurang 55 apa namanya tas lagi ya guys. Oke, di mana kita? Oke, di sini ada berapa? Oh, kurang satu guys di sini guys. Oke, kurang satu. Oh, ada lagi ya guys ya. Oke, kita akan selesaikan Magic Crunch. Swing dengan Marvel MK2 sweet dash. Mantap, dapat lagi. Kita pakai ultinya lagi. Sat, mantap, memantulkan tembakan dari skill MK3 sweet. Yuk, kita akan coba mana tembak sini. Tak nyantul ya guys ya. Mantap betul, cocok. Dengan kecepatan penuh ya guys ya. Memantul, habis itu bisa menghindar, bukan main kekuatannya ya. MK3 switch the Red Hood. Mantap. Pam. Pak. Mantap, langsung hajar ke bawah. Habis itu kita pakai ultinya. Kita tidak pernah pakai gadget ya guys ya. Kita akan cari gadget buat satu orang ini. Sat. Lempar sana. Setrum langsung lempar lagi. Kasihan ya guys ya. Oke, dia kena kesetrum, mampus. Mantap ya. Oke, thank you very much. Oke, teman-teman,
Oke, itu adalah pembahasan MK3 Suite dengan swing memukau dan perkelahiannya. Habis itu apalagi ya guys ya, pembahasan dari suite-nya, ratingnya suite adalah 9/10 ya guys ya. Ini bagus sekali apalagi swing-swing kalian untuk menemani minggu pagi, minggu sore agar tidak bosan memakai suite ini, sangat worth it. Habis itu apalagi ya guys ya. Oke, sudah. Terima kasih teman-temanku yang sudah menonton gameku loh, Gaming Life ID, yang sudah memfollow TikTok gameku loh. Terima kasih banyak ya teman-temanku tercinta, gameku loh geng, termasuk Avarel HG dan teman-teman sekalian. Thank you very much. See you at channel video next. Good night.